Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ayah sekarang berada di tempat namanya Seabird namanya. Jadi untuk bird watching, tempat melihat pemandangan, untuk melihat burung dan juga hutan mangrove. Di depan kalian ini namanya hutan mangrove di Karimun Jawa, makanya dinamakan dengan Taman Mangrove Karimun Jawa. Sebuah hal yang sangat besar yang telah diciptakan oleh Allah, dan kemudian manusia mendapatkan manfaat berupa jasa ekosistem dari keberadaan ekosistem ini untuk keindahan salah satunya. Nah, salah satu keindahan inilah yang kemudian membuat orang-orang datang untuk berkunjung dan melihat keindahan dari ekosistem mangrove itu sendiri. Anakku sekalian, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.